Dari kiri, kanan, semuanya di tengah pada pakai dress code batik nih ya. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah siap ya ini mau Kartinian ya. Kartinian besok udah siap nih. Yang gak kalah penting selain siap Kartinian, aku yakin kita semua di sini siap untuk memuji menyembah Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, kita mau tundukkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita memberikan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Biar hanya nama Dia yang layak kita sembah. Dengan kerendahan hati kita mau menyembah Dia. Yesus, kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji Kau, kami sembah Kau. Biar hati kami Tuhan, tangan kami yang mengangkat ini Tuhan, benar-benar sungguh menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menunggu Tuhan, biar nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, biar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Kami mau berikan segala pujian kami Tuhan, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan lagu ini, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan setiap hari Tuhan. Kami bisa bernafas hari ini, kami bisa ada di tempat ini Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami adalah anak-anak-Mu yang dipilih Tuhan. Tuhan, lihat setiap hati kami Tuhan yang mungkin datang dengan sukacita, berbeban berat Tuhan. Engkau lawat semuanya Tuhan, gak ada satupun yang lewat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gak mau berhenti mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu. Benar Tuhan, segala pujian syukur kami hanya naikkan bagi-Mu Tuhan, biar nama-Mu layak Tuhan. Nama-Mu saja Tuhan yang layak, biar kemuliaan-Mu terpancar hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati ibadah ini. Kiranya kami datang ke sini, nanti kami pulang gak kosong Tuhan, tapi kami membawa sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau semangat memuji Tuhan. Kami datang ke sini bukan cuma buat ketemu teman, bukan cuma mau ngobrol Tuhan, tapi kami hadir di sini Tuhan, kami rindu, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Biar Tuhan lawat setiap hati kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau. Kami sungguh berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And this youth, are you ready to praise Jesus? Kita percaya kuasa-Nya selalu bersinar di atas kita. Amin. Mari nyatakan. Kau mulia, bercahaya. Dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salib-Mu membuat
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Karya salib. Syukur di sini, katakan haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita beranugerah bagi kita semua. Amin. Kita biarkan Tuhan bekerja dalam tempat ini. Kita memuji Dia bersama-sama. Let's clap our hands, come on. Kita biarkan musik memuji Tuhan. Punya rencana yang baik buat kita semua. Amin.
Let's sing it out. What happened yesterday? Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened. Yeah.
and welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite, kami selalu ada di Central Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8 dan di Living World setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, mBanking, dan lain-lainnya dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Shalom, NDC Youth Camp 2024 is back dengan tema Heart to Heart. Buat yang kepo nih, yuk simak informasi berikut ini. Dengan harga tersebut, banyak banget yang udah bisa kalian dapetin. Penginapan yang super duper lengkap dan pastinya bersih dan juga nyaman. Kita akan berangkat pakai bus White Horse Koran terbaru, jadi kalian gak perlu worry, akan nyaman sepanjang perjalanan. Gak lupa juga dengan snack saat berangkat dan juga lunch pada saat pulang. Kita sediakan juga lighting, LED, sound system yang pastinya akan meningkatkan atmosfer ibadah nanti. Bonusnya, kalian akan dapetin hoodie Youth Camp dengan tema Heart to Heart. Pastinya kalian akan dapetin komunitas dan api yang baru, dan itu nggak bisa kalian bayar dengan apapun loh. Wah, banyak banget kan? Makanya, setelah ibadah ini jangan lupa ke meja Regis buat daftarin diri kalian. Atau bisa juga cek Instagramnya di sini. Kita tunggu kalian ya. God bless you. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Kita mau sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita nyatakan bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang lihat kanan kiri. Mari kita nyatakan bersama. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Kita angkat pujian dari Allah. Setia dalam hidup kami. Kekuatan
Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan namamu, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang setia, walaupun terkadang kami enggak setia, Engkau setia dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan hidup kami, kami percaya Tuhan, Kau sanggup memberikan kami kekuatan yang baru, ada mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan boleh katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk yang disius. Alright, Richie, as usual bro. Bisa dengar suaranya enggak? The outputnya jelas? Jelas enggak ya? Jelas kok Iwan ya? Oke, sip. Oke, karena di depan enggak enak nih suaranya. Jadi gua kira kedepannya enggak kedengeran. Nih kalau bisa digedein sedikit deh. Ya. Oke, Shalom and this youth. Udah liburan satu minggu. Gua berharap kalian semua baik. Ini gua lihat juga masih belum full-full banget. Gua rasa masih ada yang mbaknya belum balik ya. I hope all of you are fine. Dan hari ini kalau kalian semua lihat, kalau misalkan kita pakai baju batik, terus tadi dari kalau kalian sadar worship leader, singers, bahkan hype busnya itu semua wanita. Kenapa? Karena besok kita memperingati hari Kartini. Jadi girl power, thank you semua pelayanan hari ini. Dan yang kecuali yang pelayanan semua di depan ini. Ini cewek juga, enggak cowok lah bercanda Ricci, semuanya cowok kok ini ya. Tapi thank you semua untuk pelayanannya. NDC Youth, kalian sudah bisa mengakses NDC Youth Camp punya registration di NDC Apps. Jadi kalau kalian mau daftar, langsung aja daftarkan diri kalian ke apps-nya NDC. Gua menerima Yesus bukan karena gua anak pendeta. Gua menerima panggilan Tuhan pertama kali pas lagi youth camp. Pas gua umur 14 atau 15 gitu. Di sini ada enggak yang udah ikut NDC dari zamannya itu bukan NDC Youth, bukannya Fresh, tapi JC Teens. Ada enggak di sini ikut dari JC Teens? Kalau ada, ya mungkin ada sih, cuma gue doang mungkin sama adik gue. Tapi pertama kali gue ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menerima Yesus, menerima panggilannya, pas lagi youth camp. Karena itu, don't miss out. Jangan menganggap ini ya ikut gak apa-apa. Tetapi this moment mungkin bisa menjadi titik balik dalam hidup kalian. Ya, karena itu daftarkan diri kalian di youth camp dan it's going to be awesome. Dan sekali lagi untuk kalian yang mau mendaftarkan diri kalian untuk di NDC Worship Concert, nanti pas lagi circle, bilang ke circle leader kalian, karena khusus untuk orang-orang yang join core, join circle, itu harganya spesial ya. Karena itu please be there. Tadi aku lihat datanya yang udah seated itu cuma sisa 30 kursi. Ya, yang duduk kan ada dua itu tuh, ada dua hours kan, yang satu jam 4 kalau gak salah, yang kedua jam 7:30, yang jam 4 duduk itu udah tinggal 30 seats, tapi yang di berdiri itu masih banyak, masih ada berapa ratus gitu, cuman it's going to be fast lah apa abisnya. Buat kalian yang jompo, yang merasa dirinya lompat-lompat dikit, udah lembek kayak gue, itu ikut yang duduk. Tapi di sini gue dorong kalian NDC Youth untuk join yang 7:30. Oke, langsung aja NDC Youth. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Berikan salam kiri kanan dan bilang lu ganteng dan cantik hari ini. Tapi bohong. Enggak lah, bercanda. Oke, NDC Youth. Sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai point of view atau sudut pandang. Ya. Dan sudut pandang itu sangat menentukan. Sudut pandang itu sangat menentukan apakah kita menang atau kalah dalam melewati sebuah tantangan atau kesulitan. Gak usah jauh-jauh, sudut pandang, point of view atau angle itu juga sangat penting ketika lu lagi foto, bener gak? Cewek-cewek lu bilang, ulang, kenapa? Gue chubby, gitu kan? Dari kiri chubby, oh ternyata gue juga baru tahu nih, ternyata cewek ada angle-nya. Angle gue sebelah kiri, kata gitu. Nah, ambil dari kiri. Angle gue sebelah kanan, dari kanan gitu. Tapi kalau dari depan, kiri, kanan, belakang emang cabi, berarti bukan gue yang ngomong, lu yang ngomong, oke? Okay? Nah, kebetulan gue kemarin priwet, cielah, gue priwet bro. Mau nikah bos,
sorry ya yang belum punya pacar ya. Udah mau nikah nih. Pusing nih. Duit habis, bro. Nah, tapi gue pre-wed kan. Nah, di pre-wed itu tuh gue tuh paling gak bisa foto, bos. Ya kan? Gue tuh paling gak suka foto, paling benci foto, paling gak bisa bergaya, disuruh gaya, gerakan gue bapak-bapak gini. Gini. Ya paling mending gini lah. Terus gini. Whatever lah gitu kan. Nah, udahlah, gue disuruh gerakan-gerakan, akhirnya gue bete kan, gue gak suka foto kan. Udah gue gerakan semua gini gana, gue udah ikutin, tapi ada yang keren, gue dari sini. Gue nih, video bisa deketin ke ini gak, ke kamera gue? Ini bos, gue kasih lihat nih bos. Zoom, gue mau, jangan, ini cuma 5 detik. 5 detik ya, udah zoom belum ke HP gue? Itu udah hampir marah gue, karena lama banget. Nah, udah 5 jam gue foto kan, kesel gue. Biar cepet, udah semua gerakan lah, udah gue gak tahu, udah gue gak peduli, udah gue semua gerakan gue ikutin lah. Kungfu semua gue gerak. Ya disuruh gitu, tapi anyway ada angle-angle yang bagus, ada angle-angle yang jelek. Tapi yang tadi kan lumayan lah ya. Tapi ada yang banyak yang cabi juga sih. Cuman yang mau gue sampaikan apa? Objeknya sama, tetapi dari different angle, dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa mendapatkan sudut pandang atau gambar yang baik. Dalam melihat sebuah masalah itu ada banyak sudut pandang. Lu bisa lihat dari sudut pandang yang bagus atau jelek, cuman lu sukses mengalahkan masalah lu atau enggak sukses dalam mengalahkan masalah lu itu sangat bergantung dari sudut pandang. Nah, karena itu judul sharing firman Tuhan gue hari ini, Point of view in the midst of trials. Rasul Yakobus bilang, ketika kita lagi melewati sebuah masalah, ketika kita lagi mengalami sebuah masalah, kita harus punya sudut pandang ini. Next slide. Nah, ini kata Yakobus nih. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan ketika menghadapi masalah, pencobaan, masalah yang lagi alamin hari ini, gue gak tahu masalah lu apa, masalah finansial, orang tua, pacar, you name it, you know it. Tapi dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa melihat dari sudut pandang yang baik, dari sudut pandang Alkitabiah. Objeknya sama nih, masalahnya sama. Tetapi mengalahkannya itu butuh sudut pandang. Jadi hari ini ada 3 sudut pandang yang akan gue bagikan kepada kalian semua. Supaya kita bisa mengalahkan masalah dalam hidup kalian. Yang percaya katakan, yes. Semua punya masalah. Bro, even Pastor Josiah punya masalah. Di sini pasti semua punya masalah. Ya, kita belajar bareng-bareng nih. Sudut pandang yang pertama adalah, kita harus punya sudut pandang kalau setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melampaui kemampuan kita. Sekali lagi, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, sekarang namain masalah lu apa? Keluarga, orang tua, masalah dengan pacar, masalah finansial. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melampaui kemampuan kita. Bukan katanya Pastor Jeremy. Aduh, kayak umum gue bentar. Bukan katanya Ko JJ, tapi katanya firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan nih bos. Next slide. Nah, dikatakan begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13a. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bahasa skenanya B aja. Tahu skena enggak? You know skena? You don't know? Okay, no problem. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan yang biasa, B aja, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dalam melihat sebuah masalah, sudut pandangnya harus masalahnya lebih kecil dibanding kekuatan gua. Kalau kita lihat masalah kita itu lebih gede, bye-bye. Kalau kita lihat masalah kita, kayaknya orang tua gue udah gak bisa nih hubungannya, udah gak bisa pulih. Kita lihat masalah gede banget, kok finance gue bakal hancur nih, bulan depan gue hancur. Lu lihat masalah lu gede, lu udah bye-bye. Kenapa? Sudut pandang yang Tuhan inginkan lu semua punya adalah setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu gak akan melampaui kekuatanmu.
Karena itu gue sedih sekali kalau ada banyak orang hilang pengharapan. Gue sedih banget kalau ada orang yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena masalahmu emang kelihatannya berat. Mungkin lu sulit untuk lagi ngelewatinnya, sulit banget. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Masalah itu gak akan melampaui kekuatanmu. Masalahnya begini. Masalahnya adalah kita suka compare masalah kita sama orang lain. Temen gue kayaknya biasa aja kok. Kok kayaknya masalahnya gampang banget? Kok kayaknya gue susah banget? Ada gak disini suka compare masalahnya? Oh, kayaknya gue rasa banyak sih yang suka compare masalah. Kok kayaknya masalahnya Ko Iwan upil banget? Cepet banget? Kok masalahnya Ode kayaknya susah banget? Kok masalahnya siapa nih? Alesi berat? Ya? Kok masalah JDK gampang? Ya? Kita suka compare sama teman kita, sama best friend forever kita, bahkan sama pacar kita kadang-kadang. Nah, kalau kita suka compare akan masalah kita, kita akan sulit melewati masalah itu dan sulit untuk melihat dari sudut pandang kalau masalah yang kita alamin, kita hadepin itu lebih kecil. Gini aja, pelajaran atau ujian anak SD itu berbeda dengan ujian anak SMP, bener gak? Kenapa? Umurnya beda. Anak SMP ujiannya beda sama anak SMA, bener atau enggak? Anak SMA ujiannya beda sama anak kuliah. Ya, setiap musim itu punya ujiannya masing-masing. Karena itu jangan pernah compare masalahmu, kenapa lebih sulit, kenapa masalah teman saya kayaknya lebih gampang. Mungkin karena ujian kamu levelnya udah level SMP. Mungkin dia masih level SD. Mungkin kedewasaan rohaninya kamu lebih dewasa. Mungkin teman kamu kedewasaan rohaninya lebih rendah. Jadi jangan pernah compare masalahmu dengan masalah teman bayimu atau orang lain. Kenapa? Setiap kita punya jalannya sendiri, kita punya our own runway, kita punya jalurnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kalau masalah di dalam jalur kamu itu gak pernah melewati kemampuan kamu. Itu yang pertama. Itu sudut pandang yang harus kita miliki. Kalau sudut pandang kita bilang masalah kita lebih gede dibanding gua, bye bye. Tapi gua percaya firman Tuhan. Gua percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, dan Alkitab yang gua percaya itu Alkitab yang benar. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Kalau masalahmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi bilang ke kiri kanan lu yang punya masalah, be aja bos. Be aja, diputus pacar. Be aja, nangis sih. Tapi apa? Be aja, kurang skena lu. Skena dikit dong. Be aja bos, bilangin ya. Yang baru diputus pacar atau di back step dari belakang, yang punya masalah orang tua, be aja. Yang kedua, sudut pandang yang harus kita miliki dalam menghadapi sebuah masalah adalah kita harus punya sudut pandang kalau setiap masalah ada jalan keluarnya jika kita merespon dengan benar. Setiap masalah ada jalan keluarnya jika kita merespon dengan benar. Nah, jadi Tuhan kita luar biasa. Dia gak cuma mengizinkan masalah yang tidak melebihi kekuatan kita, tapi setiap masalah kita ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Nah, masalahnya begini. Udah capek gue. Ini faktor umur nih. Ini gue gak bisa berdiri nih yang NDC Worship Concert. Gue akan duduk. Karena capek. Nah, ketika kita mengalami sebuah masalah, kita pasti mencari jalan keluar. Bener ya? Gak mungkin di sini kalau ada dalam sebuah masalah, kita mau berkutit dalam masalah itu. Berapa namanya? Kok Indo gue jelek banget ya? Kita mau stay in that problem. Gue rasa kita semua naturally ketika dalam sebuah masalah kita akan cari jalan keluar. Good newsnya begini, setiap masalahmu ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13b firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi setiap masalah udah gak melebihi kekuatanmu, tapi ada jalan keluarnya. Gitu. Masalahnya begini, proses setiap orang itu berbeda-beda. Ini mirip poin yang pertama tadi. Proses
jalan keluar setiap orang itu berbeda-beda. Dan maksud Tuhan dalam proses itu setiap orang itu beda-beda. Ada kalanya di mana Tuhan mengizinkan jalan keluarnya itu muter-muter. Kenapa? Tuhan mau lihat respon kita. Tuhan mau membentuk karakter kita. Ada yang cepat, oke, bagus. Mungkin di ujian selanjutnya akan muter-muter jalan keluarnya. Tapi setiap kita in our own lane ya, in our own lane, bukan kiri kanan lu, tapi kamu pribadi, jalan keluarnya mungkin terkadang itu muter, ngebulet, mungkin susah. Kenapa? Karena mungkin Tuhan sedang ingin berurusan dengan karaktermu. Mungkin Tuhan ingin berurusan dengan apa? Tingkah lakumu. Mungkin Tuhan sedang ingin berurusan dengan pribadimu. Ya. Jangan sampai, ini yang sering terjadi dalam hidup kekristenan. Jangan sampai ketika kita melihat jalan keluarnya, proses menuju jalan keluarnya itu susah, kita tinggalin Tuhan, respon kita salah. Ya. Jadi di sini kalian ngerti enggak ya? Jadi setiap kita tuh punya jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Dalam proses mencari jalan keluarnya itu ada yang cepat, ada yang lama. Tapi dalam proses pencarian jalan keluar itu, jangan sampai lu kecewa tinggalin Tuhan. Apalagi udah bilang begini, gua udah pelayanan. Ya. Lagi hari RA Kartini, gua ikut pakai baju batik, gua pelayanan, keringetan, bahkan ada ikut gladi resiknya segala macam. Kok masih ada masalah? Ah, gua kecewa sama Tuhan, gua tinggalin Tuhan. Kalau itu yang terjadi, respon kita salah. Banyak dari kita larinya kemana? Ke dugem. Banyak dari kita larinya kemana? Obat-obatan. Bahkan ada banyak dari kita larinya itu ke apa ya? Banyak lah ya. You tahu lah, gue pernah masih muda juga lah. You name it. Tapi semuanya itu hanya happiness atau jalan keluar atau sukacita yang semu. Kita berpikir kalau kita lari ke judi, kita lari ke obat-obatan terlarang, kita lari ke dugem, enak sih rasanya, kayak lupa masalahnya. Jam 4 pagi party bro, skena banget. Tapi lu bangun pagi, bangun tidur, masalahnya masih ada. Yang kali yang ada, masalah lu nambah. Kenapa? Respon lu salah. Dalam proses mencari jalan keluar itu tricky kadang-kadang. Dan aku lihat ada banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan, gampang meninggalkan Tuhan. Karena itu jangan sampai respon lu salah. Ada sebuah quotes yang berkata demikian. Next slide. Charles R. Swindoll ya. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Hidup itu 10% apa yang terjadi kepadamu dan 90% responmu. Karena itu dalam mencari jalan keluar kadang-kadang mungkin lama, yes, tapi responmu menentukan apakah kamu meninggalkan Tuhan, apakah kamu stay dalam track-nya Tuhan, ya. Karena itu gue baru ketawain Ferry tadi pas lagi doa, suara gue melenting. Sekarang gue yang melenting. Dibully nih abis nih gue nih. Sampai mana gue tadi? Sampai suara gue melenting ya. Sampai mana gue tadi? Life is 10% what happens to you and 90% on how you react to it. Ya, jadi jangan sampai lu salah jalan. Jangan sampai lu salah gerak. Jangan sampai lu salah merespon. Ya, kalau boleh ketika lu dalam masalah, respon lu apa? Lu ajak keluarga lu mesbah doa. Lu ajak pacar lu, teman baikmu berdoa bareng, baca revive bareng. Kenapa? Karena itu respon yang benar. Jangan sampai respon kita salah dan kita malah muter, kita mengira ini jalan keluarnya tapi malah nambah problemnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, setiap masalah selalu mendatangkan kebaikan pada waktunya. Sekali lagi, setiap masalah selalu mendatangkan kebaikan pada waktunya. Lo kok bisa? Next slide boleh gak? Gue akan bacakan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa?
ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ambisius, ada hasilnya, ada tujuannya, lu bisa menghadapi masalah. Tujuannya apa? Pemurnian imanmu. Ada ketekunan di situ. Ada amin. Ada hasilnya, ada sesuatu yang baik. You lihat yang namanya Ayub. Ayub kurang apa? Udah pelayanan semuanya, udah give his best segala macam. Kena masalah, semua anaknya dibunuh, semua kekayaannya diambil. Sampai kalau lu baca firman Tuhan, seluruh tubuh Ayub itu ada bisul. Dan bisulnya itu harus digaruk pakai beling. Punya jerawat satu lu garuk. Ini jerawatnya seluruh badan, gede-gede, bernanah. Garuknya pakai beling. Bisa banget kecewa sama Tuhan. Tapi di akhir ceritanya Ayub, pemurnian terjadi. Ayub bilang apa? Dari dulu aku dengar tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang aku melihat, aku berjumpa dengan engkau pribadi. Ada tujuan di balik masalahmu yang mungkin kamu gak ngerti sekarang. Selain Tuhan ingin memurnikan iman kita, selain Tuhan ingin memurnikan karakter kita, seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi karena ada hal yang lebih baik yang Tuhan persiapkan dalam hidupmu. Yang sekarang kita gak ngerti. Kapan ngertinya? 3 tahun lagi. Kapan ngertinya? 5 tahun lagi. Kenapa orang tua gue cerai? Mungkin lu gak ngerti sekarang. Ngertinya kapan? 5 tahun lagi. Gue waktu itu pernah cerita sebuah cerita yang luar biasa yang memberkati gue. Dan pas gue khotbah di umum, banyak yang diberkati. Gue akan ulang cerita ini. Ada seorang wanita. Wanita ini menghampiri seorang pendeta. Nama pendetanya adalah Setiawan. Contoh aja. Nah, cewek ini datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta Setiawan. Nangis-nangis nih. Saya lagi sedih, Pak Pendeta. Kenapa? Saya diputus pacar. Ada yang lagi diputus pacar boleh? Gak usah angkat tangan, turunkan tangan, malu. Sakit ya? Sakit ya? Ada yang ngangkut-ngangkut yang diputus pacar lo kayaknya. Saya baru diputus pacar, Pak Pendeta. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Pak Pendeta, pacar saya ini, saya baru ketahuan, saya baru tahu kalau ternyata dia selingkuh, Pak Pendeta. Sakit gak? Sakit. Dan selingkuhnya sama siapa, Pak Pendeta? Selingkuhnya sama teman baik saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta Setiawan bilang apa? Ini contoh, Pak Pendeta. Contoh, Pak Pendeta Setiawan bilang, yang terjadi sama kamu wanita muda adalah baik. Waduh, cewek ini baru di betray, baru putus. Dia marah, Pak Pendeta gak tahu apa yang saya rasakan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kalau ini dibuka, Pak Pendeta, ada darah mengalir. Lebay ini orang nih, cewek ini nih, lebay banget. Dengan marah dia kabur ya, Pak Pendetanya bilang apa? Yang terjadi sama kamu tuh baik. 2 tahun kemudian, cewek yang sama kucuk-kucuk-kucuk-kucuk datang ke Pak Pendeta Setiawan. Dia bilang apa ke Pak Pendeta Setiawan? Pak Pendeta benar, katanya gitu. Waktu itu emang sih rasanya sakitnya tuh di sini dalam hatiku. Aku hiperbola, aku bilang ada darah mengalir dari jantungku, lebay banget aku tahu, Pak Pendeta. Cuman waktu itu sakit, Pak Pendeta. Saya kesel sama pendeta. Saya kesel sama Tuhan. Tapi ternyata saya baru tahu sekarang, Pak Pendeta, kalau dia bukan hanya sekedar cowok yang kurang baik, tapi semua uangnya itu dari hasil yang gak baik. Dan dari nipu orang, dari korupsi. Sekarang, Pak Pendeta, saya punya pacar yang baru. Pacar saya pelayanan. Emang mukanya agak culun, tapi gayanya skena, bos. Ya, cinta Tuhan, bos. Uang yang dia terima itu uang yang baik, Pak Pendeta. Dulu saya marah sama Tuhan. Dulu saya kesel sama Pak Pendeta Setiawan. Sekarang saya baru tahu, emang dulu sakit.
tapi Tuhan punya rencana yang baik. Saya ketemu pacar skena saya yang ganteng dan culun, cinta Tuhan. Mungkin lu ketawa, mungkin lucu, ya. Cuman masalah yang lu lagi alamin, lu mungkin gak tahu alasannya kenapa sekarang terjadi dalam hidup lu. Taunya kapan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Lu baru lihat, oh ternyata ini. Kalau semua masalah yang terjadi, di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan. 1 ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dong. Jadi, 3 sudut pandang yang disius. Yang pertama, masalah yang lu alamin gak pernah melebihi kekuatanmu. Yang kedua, masalah yang lu alamin ada jalan keluarnya. Di dalam proses pencarian jalan keluar itu, jangan sampai lu salah merespon. Yang ketiga, setiap masalah yang terjadi ada kebaikan Tuhan di belakangnya. Ya, imani ini, percaya ini, dan gua rindu dan berharap kalian semua punya sudut pandang ini dan kalian juga bisa mengalahkan masalah yang kalian alamin dalam hidup kalian. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bagi berdiri. C. Wih. Tadi sebelum khotbah suaranya masih belum melengking, kayaknya kerendahan deh. Naikin 1 lagi deh. Hah? Ini apa nih? Gue lupa lagunya gimana jadinya. Kerendahan masih, coba tinggiin lagi. Kok rendah ya? Coba naikin lagi. Naikin lagi 1 lagi deh. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi. Dalam keadaanku sukacitaku hanya di dalammu. Sekali lagi, hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi. Dalam keadaanku sukacitaku hanya di dalam, apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku berdoa Tuhan, supaya kami dalam melihat sebuah masalah, kami punya sudut pandang yang benar, sehingga kami bisa mengalahkan masalah kami bersama denganmu Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kelegaan, berikan kami kedamaian, karena Engkau memegang hari esok kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga ingin pulang. Aku berdoa Engkau memberkati setiap kami. Kami boleh pulang dalam keadaan yang baik dan selamat. Dan minggu depan kami juga boleh berjumpa kembali di Endisius. Dan aku berdoa Tuhan setiap kami, kami mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. See you next week. God bless you all.